Ya, selamat sore pemirsa, bertemu lagi kita dalam dialog publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, belajar bahasa asing sangatlah penting, apalagi 3 bahasa utama. Ini memang besar pengaruhnya ketika kita mampu menggunakannya, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah pentingnya bahasa asing untuk dipelajari. Dan pada kesempatan sore ini kita akan berdiskusi dengan pertama adalah Bapak Nikodemus Yudho Sulistyo. Beliau adalah dosen bahasa dan sastra Inggris STBA Pontianak. Selamat sore Pak Nik. Selamat sore. Ya, jadi ini mewakili bahasa Inggrisnya. Nah, sebelahnya abang kita ini Abang Andi Kurniawan Bong. Selamat sore Bang. Selamat sore Bu. Beliau adalah Mandarin Course Manager Cakap. Nah, Cakap ini merupakan online Mandarin course terbesar di Indonesia. Nah, hebat nih. Manajernya ada di Pontianak. Ya. Oke, okay. Nah, pertama adalah mengapa sih saat ini urgent gitu loh, sangat penting, terutama pada saat kita sedang pandemik seperti ini. Ini kan sudah mulai, jadi seolah-olah tak ada batas dunia itu. Dalam artian belajar online, guru online, semuanya online dan sebagainya. Mau apa-apa online. Meeting dari luar negeri nggak perlu datang, cukup online lagi. Baik. Jadi sebetulnya seberapa penting saat ini mempelajari bahasa asing? Coba saya tanya Bang Niko dulu. Bang Niko silakan. Ya, ini sudah saya pikir sudah mau tidak mau. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita udah lihat bahwa dunia ini makin... Saya kasih gambaran dulu ya, Maniko, Bang Andi. Ini kan klise, bahasa asing perlu. Dari dulu kan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab perlu. Udah dari puluhan tahun. Tapi tidak seperti negara lain. Bahkan sudah dijadikan mata pelajaran, tetap gak lelet. Istilahnya kemampuan itu tidak sesuai dengan lamanya belajar. Nah, oke. Nah, bukan kita nggak tahu pentingnya gitu ya, tapi kenapa saat ini tuh pokoknya orang Indonesia tuh urgent lah gitu, harus tahu bahasa asing gitu. Pertama, dunia ini makin sempit sepertinya ya. Dengan adanya internet, kemudian dengan teknologi informasi sekarang ini kan, jadi saya pikir udah urgent banget. Meskipun kita tahu memang sudah lama sekali ini digaung-gaungkan, bahkan kita sudah menggunakan bahasa Inggris klasik sekali, istilah bahwa bahasa internasional dan sebagainya. Tapi kita masih kesulitan. Betul. Tapi dengan munculnya arus informasi yang luar biasa cepat, kita kan sudah harus merespon juga. Misalnya, jadi meresponnya nggak bisa lambat lagi. Nggak bisa lambat lagi. Ya. Nah, sebenarnya ini juga banyak faktor sebenarnya saya pikir. Salah satunya adalah bagaimana kesadaran kita ya, terutama orang Indonesia ya, untuk mempelajari bahasa asing ini sudah harus berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya praktis, misalnya pekerjaan, dan, misalnya apa tuntutan profesionalisme, tapi juga hal-hal di luar itu. Contoh sekarang sudah gampang sekali sepertinya teman-teman kita itu yang belajar misalnya bahasa Korea, ya karena mereka punya rasa tertarik yang luar biasa sama Korea itu, jadi ada image-nya. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Harusnya itu bukan lagi cuma diminta oleh misalnya guru, betul, gitu kan, atau perusahaan yang mengatakan bahwa kamu harus bisa bahasa Inggris, tetapi memang sudah harus ada pendekatan khusus yang membuat kita nih sadar bahwa ini bukan hanya menarik, tapi memang sangat berfungsi, terutama ya mengenai informasi itu. Jadi secara garis besar sih saya bisa melihat bahwa salah satunya adalah arus informasi yang cepat. Jadi kita harus tidak hanya melihat atau membaca informasi dari second handed gitu. Jadi langsung aja dari sumbernya gitu. Kalau 20 tahun yang lalu tuh ya oke lah, lelet-lelet gitu ya. Kalau sekarang kayaknya dengan adanya COVID ada hikmah, ternyata nggak bisa lagi dileletkan. Nggak bisa lagi ya. Baik, luar biasa. Bang Andi, gimana kalau dari segi bahasa Mandarin? Nah, ya Mandarin ini kan dari dulu memang komunitas Tionghoa aja yang memberi perhatian ya. Nah, berlaku tidak sekarang? Kita melihat posisi geografis dari Kalbar, itu berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Brunei Darussalam, Singapura, dan dia juga dekat ke Singapura. Bahkan dulu ada namanya kumpulan apa yang termasuk juga Filipina di dalamnya, BMIGA itu. Jadi dari segi geografis sebetulnya posisi Kalimantan Barat itu mempunyai tuntutan yang lebih besar. Oh ya, untuk bahasa. Supaya bahasa asing itu dipelajari. Betul. Ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Cuma perilaku konsumen di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, orang baru akan sadar, ya, sadar untuk belajar bahasa asing jika dia terjepit atau pepet gitu, ya kan? Mungkin gitu, karena ya, dia mau sekolah ke luar negeri, baru dia sadar satu tahun terakhir. Atau dia, gitu ya, ya, atau dia mau dipromosikan oleh perusahaannya dan dia butuh bahasa Inggris, butuh bahasa Mandarin, dia baru belajar. Nah, merupakan tugas orang tua sebagai komunitas yang paling kecil di masyarakat, kemudian tugas kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan kesadaran itu. Nah, caranya adalah kita berusaha memaparkan realita yang ada saat ini dan yang akan datang. Nah, itu kalau dulu itu memang udah tahu, Bang Andi sudah sadar ya kita dekat Malaysia. Nah, tapi kalau sekarang itu kalau menurut Bang Niko ini urgent gitu loh. Nah, kalau Mandarin itu urgent tidak saatnya? Oke. Dengan semakin Tiongkok mendominasi dunia perdagangan dunia, ya, maka kebutuhan bahasa Mandarin semakin diperlukan. Saya sering ngomong ke mahasiswa saya, kebetulan saya juga dosen di Untan. Saya bilang kepada mereka, kalian sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kalian belajar bahasa Inggris, kalian masuk ke perguruan tinggi, kalian kuliah, kalian berorganisasi untuk melatih kepemimpinan. Terus ujung-ujungnya kalian mayoritas akan mencari pekerjaan. Oke? Tetapi apakah kalian pernah berpikir, kalian balikkan keadaan itu, pekerjaan yang mencari kalian? Nah, salah satunya, tambah lagi keterampilan bahasa Mandarin. Itu ada kemungkinan membuat pekerjaan yang mencari kalian. Nah, ini yang sering saya ngomong ke mahasiswa. Karena saya mengalami sendiri, gitu, ya kan? Dan saya ingin mereka sadar bahwa the money is there. Do you want the money or no? Yeah. Nah, gitu loh. Ya kan? Kenapa? Money is the greatest motivator in the world. Oh ya. Yeah. Jadi ujung-ujungnya kan juga cari ekonomi duit, ya, benar ya. Langsung praktis. Ya. Praktis. Jadi kalau kita mampu berbahasa asing, ada kemungkinan pekerjaan yang cari kita ya. Yeah. Baik. Nah, kalau sekarang ini, bagaimana sih pandangan masyarakat pada umumnya, atau mungkin dari mahasiswa ya, boleh ya, mereka tuh sadar nggak sih sebetulnya penting gitu loh, atau sekedar seperti tadi nilai saja atau gimana gitu loh? Ini ada masalah image sih, saya pikir ada masalah citra sih, citra dari language acquisition itu. Jadi maksudnya kalau kita ingin mempelajari bahasa, kemudian bagaimana cara menguasai bahasa itu, itu kan ada, bukan hanya sekedar nanti kita memperlakukan bahasa seperti kayaknya kita memperlakukan matematika, hanya hafalan dan sebagainya. Makanya selama bertahun-tahun kita lihat banyak sekali yang gagal gitu dalam mempelajari bahasa kan, bertahun-tahun. Padahal bahasa itu kan sama seperti kita memperlakukan misalnya bahasa Jawa atau bahasa Dayak dan bahasa yang lain. Sebenarnya ya belajarnya yaitu melalui misalnya cultural study, di mana ya harus ada unsur lain di situ. Ketertarikan itu penting, otomatis membuat kita bisa belajar bahasa dengan baik. Image-nya misalnya bahasa Inggris itu sampai sekarang kan kesannya adalah bahasa orang pintar gitu. Tidak salah tapi juga tidak 100% benar, karena itu adalah bahasa, kita harus memperlakukan seperti bahasa. Bahasa Mandarin juga kan sampai sekarang, bahkan bagi saya itu kan image-nya susah sekali, nada harus hafal, dan itu kan kita tidak bisa main misalnya cuma pakai alfabet. Setiap kata itu harus karakter, satu karakter mewakili satu makna, berarti kan berat sekali. Bang Andi, coba sapa pemirsa pakai bahasa Mandarin. Kuhui Kuancung, Tajia Xiao Hao, Nimen Hao Ma. Saya cuma tahu nimen hawa. Memang susah. Memang image-nya itu yang harus dihancurkan. Saya pikirkan supaya contoh paling mendasar lagi lah. Saya terpaksa pakai contoh. Bahasa Inggris juga nggak mudah. Ya, benar. Banyak benar aturannya. Benar. Kalau bahasa Mandarin itu kesulitannya dia tensi segala nggak ada. Dia nyusun, ada yang dibalik sedikit lah ya. Nah, jadi memang sulit. Dua-duanya memang sulit. Jadi gimana gitu loh. Makanya itu saya pikir seperti ini. Saya akan kembali lagi ke contoh paling mutakhir saja ya. Okay. Yaitu kegemaran anak-anak sekarang, anak muda dengan bahasa Korea. Meskipun kita tahu tidak bisa mungkin juga 100% mereka paham, tapi ada kegemaran itu bahkan mereka. Tapi sebetulnya maaf, saya mau bedakan antara kegemaran sama kebutuhan. Iya. Nah, tapi justru yang kegemaran itu yang dikejar gitu loh, padahal baru nih kan, opa-opa nih kan baru gitu loh, tapi ngejarnya kayak gimana? Sedangkan Mandarin sama Inggris kan udah lama, udah tahu butuh, tapi kok nggak dikejar gitu loh, itu gimana tuh Bang? Belajar dari bahasa itu, belajar dari bahasa asing yang lain, misalnya juga Jepang misalnya, anak-anak muda kan suka anime, manga, gitu kan, maka mereka dengan bangga mengaku sebagai apa, wibu ya istilahnya, jadi menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Jepang. Nah bahasa Inggris kan berarti kita melihat di sini belum menjadi bagian dari budaya kita. Sesuatu yang urgent itu ya memang sedikit banyak kan mau nggak mau gitu ya. Tapi pasti ada beda kualitas antara mau tidak mau dengan yang suka. Otomatis semuanya pasti didasarkan pada keterpaksaan dulu dari bangku sekolah ya kan. Apapun itu. Tetapi dalam hal ini kita harusnya bukan menolak tapi menambahkan elemen itu. Elemen yang membuat bahasa Inggris itu tidak menjadi momok, atau bahasa Mandarin tidak menjadi momok, atau bahasa Arab tidak menjadi momok gitu kan, bagi para learnersnya. Jadi learnersnya otomatis akan jadi sistem ini ya memang harus ditambahkan. Jadi bukan lagi yang harus strict, yang harus even though we know that's important ya, meskipun kita tahu bahwa penting yang namanya tenses dan sebagainya, tetapi pembawaannya harus dimodifikasi. Saya pikir harus dimodifikasi dengan mengetahui latar belakang budaya dari bahasa Inggris yang digunakan, seperti misalnya native speaker bagaimana ngomongnya, kenapa kok mereka terlihat keren misalnya, dan sebaliknya si learner juga kekurangan mereka di mana, sehingga ketika mempelajari bahasa Inggris itu atau bahasa asing itu mereka tahu di mana letak kesulitan mereka, bagaimana susahnya menyebut misalnya bunyi i dalam Mandarin, meskipun saya nggak bisa, cuma tahu ininya aja. Atau bahasa Perancis misalnya R misalnya, atau bahasa Inggris yang je, the. Itu kan berarti menjadi momok kan? Ya harusnya hal-hal semacam ini yang diakrabkan gitu. Saya pikir dia memang menantang, tapi bukan tidak bisa saya pikir sih ya. Betul. Nah, betul. Jadi keterpaksaan itu harusnya dijadikan dorongan lagi, bukan sekedar force gitu. Ya, keterpaksaan padahal sebetulnya nggak perlu ya, karena kebutuhan kan dipaksa gitu. Ya, makanya. Jadi ya itu tadi. Jadi beda antara kalau merasa butuh dan beda dengan merasa butuh dengan merasa terpaksa. Gimana kalau Bang Andi, gimana Bang Andi? Soalnya bahasa Mandarin ini kan kurang apa sih kita ini? Banyak film kungfu, banyak film apa? Ini baru masuk opa-opa, langsung. Ini apa pemain kungfu kurang ganteng? Gimana coba? Sebetulnya kita perlu menumbuhkan minat itu. Menumbuhkan minat. The heart lagi. The heart. Ya, jadi harus diakui bahasa yang paling sulit dipelajari di dunia adalah bahasa Mandarin. Yeah. Kemudian ada bahasa Inggris, ada lagi bahasa Arab, bahasa Jepang dan sebagainya. Tapi yang paling sulit dipelajari adalah bahasa Mandarin. Nah, kalau pendekatannya itu positif, ini paling sulit nih. Ya. Tapi kalau saya bisa kuasai, berarti kan saya bisa overcome the difficulties. Saya bisa mengalahkan kesulitan itu. Kalau dia positif, sehingga dia merasa percaya diri, prestisenya naik, kemudian dia merasa kelas sosialnya naik gitu. Tapi kalau dia melihat itu dari sisi yang negatif, ini paling sulit nih. Ada tensisnya begini, ada tulisannya begini, udahlah aku nggak usah aja lah. Nah ini dia pendekatannya negatif. Nah, sebagaimana kita mendorong siswa-siswi kita untuk bisa positif dan bisa mengalahkan tingkat kesulitan itu. Kalaupun nggak bisa 100%, 50% kan boleh dong. Jadi lama-lama kan makin naik, makin naik. Jadi pendekatan kita emangnya selama ini salah, atau misalnya sebagai instruktur atau sebagai orang tua atau sebagai ya pendidik lah ya. Selama ini pendekatannya salah? Saya pikir ada yang kurang sih sama pendekatannya seperti ini. Mandarin misalnya, benar Bapak bahwa kalau Mandarin itu kan image-nya ketika misalnya anggap saja ya, kalau saya sebagai orang awam yang memang belum pernah nyentuh Mandarin sama sekali, sebenarnya saya termasuk yang kurang beruntung ya. Jadi image-nya itu kan berarti ini seperti bahasa komunitas gitu. Bahkan misalnya kayak Teochew, Hokkien dan sebagainya tuh paling enggak mereka berbagi apa namanya pola yang serupa gitu. Jadi ya modify sedikit lah yang namanya vocab-nya dan sebagainya, bunyinya dan sebagainya gitu kan. Tetapi bagi yang itu kan jadi itu terlalu asing gitu, terlalu jauh. Nah, makanya dengan pendekatan tertentu saya pikir bukan sekedar dari tata bahasanya dan sebagainya, bahwa kalau kamu bisa Mandarin prestisnya naik. Nah, bahasa Inggris kamu misalnya you'll be a fun guy probably gitu ya, mungkin jadi orang yang lebih menyenangkan atau lebih seru, switch ke Inggris ke Indonesia atau jadi rapper misalnya dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu saya pikir yang sudah harus digalakkan gitu. Ini approach baru deh saya pikir, atau sudah lama, hanya saja kita selama ini belum terlalu makai sih saya pikir. Untuk bahasa, untuk bahasa. Saya memandang kendalanya tuh nanti kita bicara soal kendala ya. Baik, ini ada soal culture, tapi sekarang ini bahasa asing itu untuk apa sih? Apakah sekedar mencari kerja ataukah untuk sosialisasi? Jadi fungsinya sekarang apa gitu loh? Kalau menurut Bang Andi sekarang fungsi bahasa asing sendiri, kenapa kita harus repot-repot mempelajari? Gitu. Apakah sebatas untuk memang mencari kerja aja? Pertama kita mempelajari bahasa asing karena memang ada kebutuhan untuk tenaga yang kebutuhan secara ekonomis ya? Ya, secara ekonomis. Okay. Ya, kebutuhan yang membutuhkan tenaga bahasa asing gitu loh. Ya, karena ada investor masuk ya. Kemudian kita perlu bernegosiasi dengan negara tujuan gitu kan, sehingga ya berangkat dari kebutuhan itu ya kita belajar gitu. Dan yang namanya bahasa asing itu ya awal-awalnya memang melekat pada komunitas, contohnya Mandarin ke orang Tionghoa. Tapi kalau kita lihat di Malaysia, di Singapura ya, yang menjadi penutur bahasa Mandarin itu juga ada orang India, ada orang Melayu, ya etnis lainnya juga ada di situ. Ya, orang Dayak juga pandai bahasa Mandarin kalau di. Ada nggak sih? Nanti kita bicara soal image ya nanti ya, yaitu image itu kayak ada pengelompokan seperti ini, jadinya image-nya jelek. Jadi apakah bahasa asing itu sekarang juga berfungsi sebagai social status nggak sih? Bagi saya iya. Social status ya. Bagi saya iya, dan saya melihat kenyataannya dalam dunia pergaulan masa kini. Enggak seperti itu ya, selain sebagai social status ya. Jadi nah ini saya ngomong ke mahasiswa saya, kalau kalian hanya bisa bahasa Indonesia, kalian ke Google cari sesuatu, maka kalian ketik yang keluar ruang lingkup di Indonesia. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kata yang kalian mau cari itu kalian terjemahkan ke bahasa Inggris, kalian ketik versi bahasa Inggris, keluar yang internasional. Kalian bisa bahasa Mandarin, kalian terjemahkan ke bahasa Mandarin, kalian ketik di situ muncul yang dari ruang lingkup dunia Mandarin keluar. Jadi lebih luas. Kalian punya 3 source of information, source of data gitu. Dibanding kalau kita hanya menguasai satu bahasa, gitu ya. Nah, ini kita ngomong ke orang yang milenial, yang lebih modern, yang setiap hari itu googling. Nah, kita pakai cara dia dan dia buktikan, oh ternyata benar Pak. Ya, saya pakai bahasa Indonesia, keluar ruang lingkup seperti ini. Dapatnya sedikit ya? Sedikit. Saya bisa bahasa Inggris, saya terjemahin, saya dapat lagi yang seperti ini. Ya dah? Saya terjemahkan ke Mandarin, saya dapat lagi yang versi dari negara Tiongkok gitu. Ya kan? Atau negara-negara yang ada bahasa Mandarinnya. Jadi ada gambarnya di situ, ada informasinya di situ. Semakin memperkaya dia gitu. Nah. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya Bang Niko, Bang Andi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun. Baik, kembali lagi kita di Dialog Publik, masih dengan Bang Niko dan Bang Andi. Kita diskusi mengenai pentingnya bahasa asing. Baik, Bang Niko, kendalanya ini salah satu yang saya lihat ya, pernah saya tanya-tanya, itu adalah image yang berhubungan dengan budaya, culture. Jadi gini, di Malaysia itu, atau Singapura ya, Singlish ya. Singlish ya. Oke, bahasa Inggris, dialeknya mereka ya kan. Oke, ya I don't want lah, gitu ya, gitu. Oke, di sana biasa-biasa aja. Kalau di Indonesia, saya biasa tanya mahasiswa itu, baru gak nak ngomong, kalian mau belajar apa? Misalnya apa? Misalnya ya ditanyain mau pelajari apa, supaya bisa ngomong gitu. Ngomong, nanti aksennya diajarin yang British ya, gitu. Saya bilang, kamu ngomong aja nggak bisa, mau belajar aksen pula. Jadi, itu orang Indonesia. Maunya tuh langsung kayak di TV gitu. Langsung kayak BBC gitu loh. Nah, jadi pertama saya bilang, sebagai punggung perindu Kambulan, kalau belajar bahasa Inggris itu nggak real gitu loh. Gimana coba? Belajar bahasa ini cukup unik memang saya pikir. Karena memang pertama yang jelas harus ada beragam faktor sih yang mempengaruhi sih. Misalnya kalau kita mau cari contoh yang paling dekat Malaysia atau Singapura, karena kan mereka sudah embrace English itu, sudah bagian dari mereka. English itu kan ya berdasarkan sejarah juga kan, sejarah bahwa kemudian jadi mereka sudah pakai itu bukan lagi hitungan belasan puluhan bisa. Ayo kita diajak Belanda juga nggak ada yang bisa bahasa Belanda. Nah itu ada teorinya Mbak. Jadi ada teorinya. Jadi ternyata teorinya seperti ini. Teorinya adalah bahwa masyarakat itu ini sociolinguistics, jadi akan menolak bahasa atau apapun yang melekat pada kelompok masyarakat yang tidak mereka sukai. Dalam hal ini Belanda kan sebagai penjajah dan kita kan melakukan perlawanan. Nggak mau ya, gitu jadi nggak mau, jadi dianggap bahasa imperialis lah. Nah, tapi ketika tanda petik kita itu dijajah oleh Korea misalnya dengan produk-produk mereka, itu masyarakat Indonesia dengan legowo, dengan terbuka gitu. Happy embrace ya, gitu. Nah, bahasa Inggris ini kan harus bahasa Inggris dan Mandarin atau bahasa yang memang diperlukan itu kan harusnya juga menggunakan teknik yang sama saya pikir. Sehingga mereka merasa dibutuhkan gitu kan, dengan misalnya katakanlah Jepang sendiri kan termasuk masyarakat yang bahasa Inggrisnya jelek sekali. Betul. Termasuk Korea, maksudnya kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya ya. Nah, tapi mereka juga nggak masalah karena mereka punya produksi teknologi, bahkan memproduksi ya, bahasa itu sendiri sebagai konsumsi masyarakat dunia untuk mempelajari. Ya sudah, nggak apa-apa kami nggak bisa belajar bahasa Inggris, kalian yang belajar bahasa kami. Nah Indonesia kan belum nyampe ke situ. Nggak bisa ya ngomong gitu ya. Oke. Kami nggak bisa bahasa Mandarin. Ya udah kalian aja belajar bahasa Indonesia. Iya. Belum bisa ya. Belum sekuat itu harapannya sih itu, ya. Nanti. Nah makanya bahasa Inggris saya pikir ya harus ada treatment khusus deh supaya bahasa Inggris itu, toh banyak nih yang kita lihat dari selebgram yang bisa bahasa Inggris terus tiba-tiba langsung jemawa gitu, sombong gitu, menempatkan posisi yang berbeda. Sedangkan kita lihat treatmentnya bahasa Inggris di negara-negara tetangga kita. Ya siapa aja bisa bahasa Inggris. Di sini yang bisa bahasa Inggris ya yang keren, yang pintar. Itu dia culture budaya itu yang saya bilang. Sehingga ada image gini. Kalau ada orang misalnya kita lihat lagi ngantri nih misalnya di supermarket misalnya, terus ada dua ngomong Inggris gitu loh. Terus langsung. Iya benar. Tembunik di mana? Udah biasanya gitu ya. Jadi it's culture masih belum bisa diterima. Iya. Nah kayak begitu. Nah, jadi masih budayanya masih kuat yang seperti itu ya. Oke, baik. Kalau Mandarin itu beda. Kadang-kadang masih agak susah antara membedakan Mandarin, Hokkien gitu ya. Jadi ketika bicara nih, oh ngomong Cina udah, gitu. masih ketemu gitu loh. Ya, melekat ke etnis tertentu. Nah seperti ini. Nah budaya untuk Mandarin ini adalah ini bahasa untuk etnis tertentu. Sehingga kalau etnis lain itu, kenapa mesti kita harus belajar? Nah. Gimana image seperti itu tuh gimana Bang Andi? Dengan era globalisasi ini semakin terasa. Yang belajar bahasa Mandarin selama 10 tahun ini tidak hanya dimonopoli oleh orang Tionghoa. Yeah. Etnis lain juga mulai. Kita lihat di FKIP Untan, jurusan bahasa Mandarin. Yeah. Itu yang belajar bahasa Mandarin itu dari berbagai etnis loh ya, bukan hanya orang Tionghoa. Ada orang Batak, ada orang Madura, orang Dayak, Melayu, ya, Jawa, ya, berbagai etnis. Saya kenal yang ada satu dari Madura itu sekarang diterima kerja di Maluku, mungkin kenal kali ya, karena memang nilainya bagus ya. Itu kan saya kenal. Saya lihat sendiri itu orang Madura di Maluku. Masalahnya sekarang ini Bang Andi, pesantren-pesantren di Jawa Timur yang saya tahu ya, itu bahasa asingnya 3, Arab, Inggris, Mandarin. SMA setara SMA-nya itu. Betul. Makanya banyak yang dari Jawa Timur itu udah bisa bahasa Mandarin mereka. Betul. Nah, jadi sebetulnya image-nya kalau di Kalbar ini beda nggak sih dengan orang di luar aja pesantrennya udah pada Mandarin 3 bahasa itu? Saya pikir sudah mulai banyak yang sadar ya. Bahasa Mandarin itu ada kebutuhan, ada permintaan, dan ada harga yang mereka bayar untuk penutur bahasa Mandarin. Jadi sudah mulai tumbuh untuk belajar ya. Ya, jadi bahasa pertamanya masih yang internasional, bahasa yang pertama masih bahasa Inggris. Cuma sekarang perlu bahasa Mandarin sebagai bahasa yang kedua, bahasa internasional. Sehingga mereka bisa melalui 2 bahasa ini membuat mereka bisa bersaing dalam dunia kerja, ya, sehingga ada permintaan untuk keahlian mereka. Dan kalau bisa 2-duanya ya tentu akan lebih ideal gitu loh ya. Karena memang ada permintaan di situ. Ya. Baik. Jadi tergantung permintaan juga. Tapi memang sudah terbukti ya. Pekerjaannya mencari, benar kata Bang Andi itu. Dia tuh yang saya tahu itu mendapat pekerjaan tuh dia pilih. Bukan dia yang milih, dia apply, terus diterima semuanya. Dia pilih, ada 3 waktu itu. Dia ada bilang sama saya. Dia memilih, benar Bang Andi. Nggak perlu lagi dia. Betul. Setengah mati. Dia apply, tetap apply. Tiga. Oke. Nah, Bang Niko, gini, kalau bahasa Inggris itu kendala berikutnya adalah, saya ini nggak tahu, harus tanya sama ahlinya. Diajarkan dari SMP, SMA. Ketika kuliah, mungkin Bang juga tahu, kayak nggak tahu apa-apa. Hilang ingatan ya. Jadi itu kendalanya di mana gitu dalam rentang cukup lama. Iya. Gimana? Saya pikir tetap sama sih. Masalah bahasa saya pikir tetap sama, yaitu salah penggunaan. Mengajar, salah metode atau apa, gimana ini? Banyak hal. Salah satunya ya saya pikir keaktifan, karena bahasa juga misalnya ya, yang gampang saja kita pindahkan ini ke situasi yang berbeda tapi kurang lebih sama, kurang lebih di topik yang sama. Saya kan dari ayah itu orang Jawa, Jogja. Yang ibu yang orang sini gitu. Nah di Jogja dulu, seingat saya dulu saya bisa bahasa Jawa waktu kecil. Kemudian setelah saya pindah ke Pontianak, kemudian sampai SMP saya nggak bisa sama sekali, lupa gitu. Kemudian saya ke Jogja lagi untuk sekolah. Tarik dan lagi. Saya mulai dari nol, mulai dari nol bahasa Jawanya. Nah sampai sekarang saya masih belibet kalau ngomong bahasa Jawa, terutama kalau switch ke misalnya ke bahasa yang lebih halus bahasa Jawanya. Berarti logikanya kenapa ya? Saya nggak punya teman, nggak punya lingkungan. Nah harusnya kalau menurut saya ada metode khusus atau yang bisa dikembangkan untuk tetap supaya kita dari SD, SMP belajar bahasa Inggris bisa terus-terusan. Saya kan nggak pernah ngomong sama bule, nggak ada lingkungan, tapi kita kan bisa bikin sebenarnya karena sekarang sudah dunia internet. Saya pikir udah bikin komunitas itu udah gampang sekali. Udah gampang. Ya nanti sekali. Kalau ngumpul-ngumpul lagi ngomong-ngomong Inggris lagi nanti ada yang lewat. Nah itu masalah kedua. Masalah kedua yaitu tanggapannya. Ya memang itu heran itu cukup. Saya kadang-kadang gemes gitu loh. Ya benar. Terus orang bagus-bagus mau praktek, biarin aja, harusnya kita dukung. Wah, hebat gitu. Malah dianggap sok-sokan gitu ya. Ya, benar. Dan karena itu dari saya kecil tahun 80-an. Aja enggak berubah nih. Sampai sekarang masih. Ya, kan? Sampai sekarang. Bener nih Bang ya. Ya. Nah, jadi kalau bicara itu, jadi kapan mau bisanya? Orang kalau mau pakai pun jadi takut. Betul. Cuma Mbak, saya pikir, syukurnya Mandarin maupun bahasa Inggris, saya pikir juga sudah mulai pelan-pelan. Saya pikir sih pelan-pelan. Sekarang gini, kita udah sering lihat bahwa selebgram atau siapa ya influencer istilahnya sekarang. Influencer sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris. Atau sekarang udah istilah-istilah baru ini yang dipakai masyarakat suka atau tidak suka. Misalnya kayak kata-kata seperti relaxing, kayak me time, kayak atau apa, istilah-istilah modern ini yang sedikit banyak mereka ini kebetulan di bahasa Inggris yang saya tahu ya. Jadi mereka involve di situ, mau nggak mau gitu, mau nggak mau ya karena suka jadinya. Iya, dan mau tidak maunya dalam hal positif karena bukan dalam artian kamu harus kalau nggak gini, sedikit demi sedikit mereka kayaknya pernah dengar kata ini, kemudian akhirnya bagaimana kalau saya seriuskan saja seperti itu. Jadi sudah terekspos saya pikir kita ini dengan bahasa Inggris. Cuma memang itu tadi harus ada yang sistematik saya pikir ya untuk mengajarkan ataupun untuk belajarnya. Baik. Gitu. Tapi lingkungannya saya pikir sudah lumayan positif deh untuk pelajaran bahasa saya pikir. Nah, Bang Andi, kalau salah satu kendala bahasa Mandarin menurut saya pernah lihat buku anak saya itu baru mulai. Begitu saya buka. Nggak ada satupun bahasa Indonesianya. Ya, jadi tergantung guru. Nah itu ketergantungan itu yang bikin ketika di rumah kalau anak lupa apa ya tadi ya gitu. Tapi kalau ada Indonesianya atau jadi buku-buku bahasa Mandarin, pengajaran bahasa Mandarin itu kan banyak dari Singapura ya dari luar. Yeah. Nah kenapa kita nggak bikin buku sendiri gitu yang kita sesuaikan dengan bahasanya kita di-adjust kayak kebanyakan bahasa Inggris ya kan ada Indonesianya sehingga ketika lupa lihat ini maksudnya iya oke. Jadi kalau misalnya jeruk tuh orange nah kalau Mandarin itu karena bukunya yang dipelajari mungkin masih baru kali ya itu dari kayak buku anak saya dari Singapura terbitan kali dibuka anak saya kalau lupa dia nggak ngerti sama sekali. Gimana tuh Bang? Sebetulnya Departemen Pendidikan Nasional Indonesia mereka punya kurikulum bahasa Mandarin dan sudah ada penerbit yang menerbitkan. Untuk kelas berapa ini? Ya dari TK, dari SD lah, SD sampai SMA itu sudah ada. Ya, itu penerbit yang top kan sudah menerbitkan juga. Ya, cuma tergantung kepada sekolahnya dia mau pakai buku yang dari mana gitu ya kan. Nah tergantung kepada gurunya juga cara penyampaiannya gitu loh ya. Nah bisa nggak dia terjemahkan juga suruh muridnya tulis gitu kan atau dia bikin suplemen sendiri lagi atau sekolahnya ada asosiasi atau perhimpunan guru-guru Mandarin yang membuat kurikulum mereka sendiri untuk sekolah itu dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kalau menurut Bang Andi sendiri buku-buku itu permasalahannya kenapa gitu loh harus sulit-sulit cari buku yang sulit gitu loh. Begini ya, sekolah memakai buku apa itu juga menunjukkan kelas dari sekolah itu ya. Baik. Ini penerbitnya yang lokal nih Bapak Ibu pakai penerbit lokal. Oke. Saya ini kan sekolah yang berkurikulum internasional, bilingual, segala macam. Kalau saya pakai buku itu, ya turunlah kelas saya gitu. Sehingga saya pakai buku yang dari negara tertentu gitu loh. Saya pikir ada mengarah ke situ. Baik, mengerti. Padahal Depdiknas kita juga sudah ada kurikulum dan sudah ada penerbit dari Indonesia yang mencetak itu. Bukankah lebih, kalau menurut saya sih, karena ketika saya buka tidak ada satupun bahasa Indonesia, kan tulis tuh. Jadi kadang-kadang anak saya menuliskan kendala lain adalah ruang lingkup dan materi itu ya, tadi kurang praktek ya, Bang Niko ya. Nah, kurang prakteknya itu terlalu fokus antara akademik komunikasi. Akademik komunikasi. Nanti kalau mau perlu TOEFL barulah belajar akademiknya. Nah, jadi sebetulnya belajar bahasa misalnya akademik pilih yang mana gitu loh. Jadi antara kita harus memilih. Karena ketika tahu berkomunikasi, TOEFL-nya belum tentu. Tinggi. TOEFL-nya tinggi, ini anak gagap kalau ngomong. Ya, saya pikirnya juga jadi masalah dulu sejak zaman les misalnya ya, les bahasa Inggris itu kan terkenal sekali. Nah itu kalau misalnya orang tua murid apa les kalau nilai bahasa Inggris jelek, gitu. Tapi di sisi lain kamu kok les bahasa Inggris nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi itu memang ini apa sih? Memang karena bahasa Inggris itu kan termasuk bahasa komunikasi sekaligus bahasa akademis. Bahasa komunikasi berarti ya dalam artian untuk mentransfer informasi atau mendapatkan informasi dari internet, kemudian dari newspaper, media lainnya, dan sebaliknya juga menyampaikan sumber informasi, termasuk misalnya kalau kita ngambil kuliah jurusan apa saja, sedikit banyak kan sumber-sumbernya bahasa Inggris, dan begitu juga dengan perkantoran, surat menyurat dan semuanya itu memang akademis sedikit banyak. Jadi nggak bisa bahasa spoken language itu digunakan semena-mena. Iya, jadi dilematis memang ya. Gitu. Tapi kalau saya pikir sih memang mana harus yang pilih mana coba? Ke awal dulu deh, ke komunikasi dulu dalam bentuk komunikasi. Jadi ya yang penting bisa ngomong seperti Mandarin. Saya pikir juga kalau bisa ngomong gitu tinggal nantinya ya otomatis dia bisa menambahkan gitu ya. Menambahkan diri, ya. Kepercayaan kemudian untuk bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ke akademisnya atau hal lainnya. Saya pikir seperti itu. Ya, tapi kalau bicara soal Mandarin, kalau kita ngomong gitu ya. Nah, gini Bang Andi, yang bikin orang mentok gitu kalau bahasa Mandarin itu nulisnya. Nah, Bang Andi, jadi ketika kita belajar bahasa Mandarin, jadi gini loh, orang kadang-kadang kan kalau awalnya setengah mati itu kadang bisa putus asa ya Bang ya. Jadi bahasa Mandarin itu jadi fokuskan tulis, bisa komunikasi kah, atau bisa tulisannya kah, atau mau tidak mau dia doang. Nah, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Kami kembali dengan bincang-bincang seru mengenai pentingnya bahasa asing setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Kami kembali. Ya, belum mulai udah stres nih Bang Andi. Kalau lihat tulisannya, kenapa begitu tulisannya gitu loh. Nah, padahal pengen ngomong. Jadi Bang Andi, utamakan yang mana? Ngomong dulu, tulisan dulu, atau dua-duanya gimana nih Bang Andi? Nah, mentalitas orang Indonesia, pelajar Indonesia kalau belajar bahasa asing, itu seringkali kebanyakan mereka berkata dalam hatinya, kalau aku salah nanti bagaimana? Ya. Dia selalu nanti bagaimana gitu, nanti bagaimana kalau salah ya, kalau salah nanti gimana, takut gitu kan. Jadi seharusnya dicoba harus bisa memotivasi diri, maupun gurunya memotivasi anak didiknya gitu loh. Jadi kita mesti bisa mengubah konsep nanti bagaimana, nanti bagaimana, dibalik bagaimana nanti. Ngomong dulu, salah belakangan gitu loh, ya kan? Iya, belum bisa ngomong mau kayak British aksennya, macam mana? Jadi gimana nih Bang, supaya oke lah, baiklah, mengurangi stres menghadapi sulitnya belajar bahasa Mandarin itu kendalanya adalah di tulisan misalnya. Jadi banyak pendidik pengajar itu mengajar Mandarin fokus ke tulisan kanjinya. Iya. Oke. Iya. Kan itu yang sulit. Nah, pernah nggak mereka berpikir bahwa karena kita sudah terbiasa dengan huruf Latin, dia belajar pinyin-nya dulu, pronunciation-nya dulu, nanti baru ke huruf kanjinya itu. Jadi tidak fokus ke kanjinya, tulis bagaimana cara bacanya, ya kan? Kita ke cara baca dulu, nanti baru ke kanji. Bisa kan seperti itu? Lebih mudah ya. Kita mesti mengajar orang-orang yang modern dengan cara-cara yang modern. Nggak bisa seperti kita sekolah dulu. Konsep dulu kayak kalau konsep dulu tuh ya Bang Andi ya, nulis huruf yang misalnya tentang misalnya bilang selamat pagi itu sampai satu halaman itu diulang-ulang sampai habis. Tapi karena terlalu banyak, besok lupa lagi, karena nggak dipakai. Dipakai. Nah, itu kesulitannya Pak Tuan. Jadi sebetulnya bisa kita mudahkan dengan diaplikasikan ke bahasa sendiri gitu ya Bang ya. Betul. Okay. Sekarang kan kita juga bisa menggunakan teknologi untuk menunjang pendidikan bahasa asing. Gitu. Jadi konsep pengajaran lama itu mungkin harus dirubah. Ya. Sekali lagi kita perlu mengajar orang modern dengan cara yang modern. Tio. Baik. Nah, Bang Niko, jadi benar tadi ya, orang kita ini kenapa gagal-gagal kalau bicara Inggris itu adalah takut salah. Salah ya Bang Andi ya, salah nanti gimana kalau salah nih diketawakan orang. Dan degilnya ini orang kita ini emang gitu, kalau yang salah diketawakan gitu loh. Jadi sama-sama aja. Nah gimana nih Bang Niko? Kacau benar ini. Nyalinya lecet dulu. Iya, karena tahu pasti diketawakan. Dan memang diketawakan. Gitu. Dan ya benar. Dan ini juga memang kita juga harus ada sumbangsi dari pengajar saya pikirnya. Okay. Pengajar ini sekarang sudah mulai ya seperti Pak Andi bilang tadi, memang sudah harus pakai cara modern, udah harus evolve gitu ya. Sudah nggak bisa pakai cara-cara lama. Jadi misalnya penempatan kasusnya atau example-nya. Lagi pula sebenarnya bahasa Inggris kita masih cukup beruntung karena accent itu hampir nggak terbatas, apa saja nggak masalah. Jadi mau medok misalnya bahasa Inggrisnya kita Pak Jokowi sendiri medok ya nggak masalah juga. India aja bahasa Inggrisnya bahkan mereka bangga dengan punya aksen seperti itu. Punya aksen sendiri. Jadi kenapa kita harus khawatir? Nah, tapi itu memang harus didukung, disokong juga oleh pengajar, guru dalam hal ini. Kemudian juga lingkungan yang ada. Jadi guru harus menciptakan, karena sementara ya kita memang harus ada gurunya kan bila ingin mempelajari sesuatu dengan baik gitu. Meskipun bisa dikembangkan otodidak misalnya, tapi guru di sini berperan penting, apalagi kalau secara keseluruhan misalnya di Indonesia, di Kalimantan Barat belajar bahasa Inggris harus gimana, khusus Kalimantan Barat misalnya penguasaan bahasa saya pikir udah lumayan. Mandarin itu terkenal sekali ya Pak ya, untuk orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin, pengajar juga, bahasa Inggris juga tidak sedikit ternyata, bahkan cukup mengagetkan, apalagi kita ini termasuk daerah yang punya akses dekat dengan luar negeri, yang bisa yang juga menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya kita lebih beruntung dibanding misalnya Pulau Jawa misalnya. Pulau Jawa yang orangnya banyak numpuk di situ semua, nggak hanya berapa persen yang pernah menginjakkan kaki ke luar negeri misalnya. Sedangkan kita sedikit banyak kan pola pikir terbuka, karena nggak sedikit yang pernah ke Kucing misalnya, minimal ya. Luar negeri juga ya. Luar negeri juga. Seperti itu saya pikir sih. Baiklah, oke. Nah, untuk bahasa Mandarin Bang Andi, jadi gini, kita kan tahu hiruk pikuk soal banyak tenaga asing dari Tiongkok khusus didatangkan ke misalnya ke Kalimantan Barat. Nah itu hiruk pikuk yang punya perusahaan Tiongkok, baik ya. Nah kemudian saya merasa salah satu, jadi kan gini, aturannya adalah harus mengambil orang lokal sebagai employee, ya kan, tetap ya, tetap. Ya tapi kenapa yang di Tiongkok itu kok yang di atas yang... Nah, nggak lihat gitu loh, bahasanya apa gitu loh. Alat-alatnya semuanya pakai bahasa apa? Iya benar. Nah gitu. Jadi ada suatu mental kalau Indonesia itu istilahnya buruk muka cermin dibelah. Iya. Nah, Bang Andi, ya gimana Bang? Kita fair-fairan aja lah. Jadi kita kan hiruk pikuk ini gitu loh. Padahal banyak sekali ada perusahaan seperti di Ketapang itu, kita berita TVRI loh ya. Perusahaan tidak mampu membayar pegawainya dari Tiongkok itu, sehingga mereka berusaha melarikan diri. Ada di beberapa minggu yang lalu. Nah, mungkin karena datang dari Tiongkok gajinya mungkin bayarnya beda ya, karena jauh. Mungkin mereka tenaga ahli juga ya. Nah, kalau mungkin bayar uang lokal, instead of dia paying misalnya 10 juta per bulan per orang, kalau dia bayar misalnya 4 juta untuk lokal lebih murah, ya kan? Tentu dia lebih pilih orang lokal. Betul. Tapi kendala bahasanya. Nah, mental buruk muka cermin dibelah ini gimana nih? Jadi gimana? Ya, saya pikir kita perlu sadar lah sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan bahasa asing itu semakin penting, semakin mendesak. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua doronglah anak-anak kita, tuntunlah mereka, kasih pengertian, kasih fakta dan data bahwa kalau mereka belajar bahasa asing itu nanti kelak akan seperti apa, ya kan? Nah, di lain pihak dari sekolah, dari institusi pendidikan juga harus bisa mendorong anak didiknya dan menciptakan lingkungan yang mendukung anak didiknya untuk bisa berkembang, sehingga akan lahir generasi yang baru yang bisa menguasai bahasa asing sehingga bisa memenuhi tuntutan pasar, permintaan pasar gitu. Baik, padahal kendalanya di itu. Kalau misalnya masyarakat sekitar itu bisa berbahasa misalnya Mandarin walaupun basic, mungkin lebih prefer ambil lokal karena gajinya juga di bawah ya istilahnya, namanya juga tenaga import bisa lebih mahal gitu kan ya Bang ya. Betul. Kalau menurut saya ya. Oke, baik. Nah kalau untuk bahasa Inggris juga gitu, kadang-kadang ya juga bermuka cermin dibelah juga gitu loh, mau sekolah tinggi-tinggi gitu, tapi perlu TOEFL misalnya gitu. Mentok di situ ya. Mentoknya di situ mulai misalnya untuk apa sih gitu loh. Toh kita mau misalnya mau lanjutkan S2-nya ke jurusan matematika misalnya. Untuk apa sih TOEFL-nya gitu loh. Ini ngada-ngada jurusan bla 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 bla. Kayak gitu sama. Iya, iya. Makanya memang harus ada kesadaran juga kan bahwa bahasa Inggris, bahasa asing ini kan khusus bahasa Inggris. Ini kan TOEFL, IELTS dan sebagainya itu kan sekarang jadi syarat nih. Iya betul. Ya, sekarang jadi syarat. Jadi banyak mempertanyakan kenapa harus seperti itu? Kenapa harus? Padahal kan ilmu saya nggak berhubungan dengan bahasa misalnya. Kenapa harus saya dibebankan pada syarat yang berhubungan dengan bahasa Inggris? Meskipun kalau kita lihat secara filosofis dan praktis juga sebenarnya, ya bahasa Inggris kan memang kita nggak bisa lari dari istilah-istilah, dari apa namanya, alat-alat, instruksi dan sebagainya. Memang bahasa Inggris sebenarnya ya kita memang harus disadarkan sih, disadarkan bahwa kepentingan itu tuh bukan pemaksaan, tetapi memang kamu kebutuhan. Nah itu tadi. Jadi kalau kita paksakan beda nih. Penting loh ini, penting. Tapi kita nggak bisa merasakan pentingnya. Tetapi ketika mungkin kalau pengajar-pengajar memberikan sedikit ruang pada pengajarannya bahwa ada sisi-sisi menarik dari situ. Ketertarikan ini menjadi kebutuhan. Akhirnya sadar bahwa oke, saya kok nggak buta ya ketika saya ngelihat kiri kanan semuanya berbahasa Inggris, dari informasi, dari caution gitu ya, dari istilah no smoking dan sebagainya itu saya paham semua. Berarti berarti ini memang saya tidak akan keberatan untuk terus melanjutkan mempelajari bahasa asing itu. Nah, berarti instruktur-instruktur, guru-guru bahasa Inggris ini perannya luar biasa. Nah, saya pikir ya. Oke lah, Bang Andi. Jadi kita simpulkan, Bang Andi, Menurut Bang Andi, jadi sebetulnya bagaimana sih supaya pengajaran bahasa asing 3 ya ini, Bang Andi, seharusnya gitu loh diajarkan, dikembangkan supaya ada kesadaran. Jadi sebetulnya bahasa asing ini gimana sih sebetulnya? Kalau menurut pandangan saya bahwa kita perlu ciptakan satu situasi murid itu bisa sadar. Kita motivasi mereka dan kita ciptakan lingkungan yang mendukung untuk mereka. Jadi harus bisa memandang dari sisi yang positif. Ya, jangan punya mental dikasih komen mundur, dikasih komen yang negatif mental, ya, diketawain, nggak mau lagi. Jadi mari kita menciptakan satu lingkungan yang betul-betul bisa saling mendukung untuk belajar bahasa asing, ya, bahasa apapun lah, ya, bahasa asing, ya, maksud saya bahasa Inggris, Mandarin, Arab, ya, mungkin juga bahasa-bahasa asing lainnya, ya, silakan, ya, ciptakan lingkungan itu dan kita mesti positif untuk mendukung mereka, gitu, ya, nah, sehingga lahirlah generasi-generasi yang bisa memenuhi tuntutan pasar terhadap kebutuhan bahasa asing. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Niko, terima kasih sekali Bang Andi. Kapan-kapan kita mampir lagi. Siap. Mengenai belajar bahasa harusnya gimana? Karena entah kenapa anak Indonesia ini cerdas-cerdas luar biasa. Iya, benar. Anak Kalimantan Barat ini luar biasa cerdasnya, matematikanya jago-jago. Tapi belajar bahasa 6 tahun gak ngerti-ngerti. Belajar bahasa Mandarin tak bisa-bisa nulis. Ini apa sih sebetulnya? Jadi seharusnya nanti mungkin kita bisa lebih jauh mengenai step-step pengajaran bahasa bersama ahlinya. Tapi untuk saat ini kita closing dulu. Terima kasih sekali ya Bang Niko, Bang Andi. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita di Dialog Publik mengenai pentingnya bahasa asing. Apabila Anda ingin mulai mempelajari bahasa asing, 3 bahasa asing internasional ini, belumlah terlambat untuk dimulai dari sekarang. Jadi siapkan diri Anda. Yang pertama-tama yang penting menurut 2 narasumber kita hari ini adalah mental. Jangan takut salah, karena dengan salah kita bisa memperbaiki. Selamat sore dan sampai jumpa.